Assalamualaikum dan selamat sejahtera para pelajar sekalian. Apa khabar semua? Semoga semuanya sihat sejahtera. Hari ini kita bersiaran bagi mata pelajaran Pengajian Am Semester 1. Tajuk yang akan kita bincangkan pada hari ini ialah Demokrasi dan Pilihan Raya. Fokus utama kita ialah bahagian A dan B, iaitu soalan objektif dan soalan struktur. Pada hari ini, cikgu berharap agar para pelajar dapat mengetahui dan menguasai tentang pertama, ciri-ciri demokrasi, kedua, fungsi utama Suruhanjaya Pilihan Raya, dan ketiga, elemen-elemen pilihan raya. Para pelajar sekalian, Malaysia mengamalkan sistem demokrasi berperlembagaan dalam sistem pentadbirannya. Namun, tahukah para pelajar sekalian tentang ciri-ciri sesebuah negara demokrasi? Untuk pengetahuan para pelajar sekalian, terdapat 7 ciri-ciri demokrasi. Pertama, sistem demokrasi berteraskan konsep kerajaan rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Kedua, hak asasi rakyat terjamin. Ketiga, kebebasan rakyat untuk bersuara atau mengeluarkan fakta. Keempat, pilihan raya diadakan untuk memilih kerajaan. Kelima, rakyat berhak untuk mengundi dan bertanding dalam pilihan raya. Keenam, pengundian dalam pilihan raya dibuat secara sulit. Dan ketujuh, kemenangan dalam pilihan raya berdasarkan undian majoriti. Para pelajar yang dikasihi sekalian, seterusnya kita beralih kepada pilihan raya. Tahukah para pelajar tentang maksud pilihan raya? Untuk pengetahuan para pelajar sekalian, pilihan raya merupakan satu proses yang dijalankan bagi rakyat memilih wakil-wakil mereka dan seterusnya membentuk kerajaan sama ada pada peringkat persekutuan atau negeri. Mengikut Perlembagaan Persekutuan, Suruhanjaya Pilihan Raya SPR dipertanggungjawabkan untuk mengadakan pilihan raya. Justeru adalah penting untuk para pelajar mengetahui tentang peranan ataupun fungsi utama SPR dalam memastikan pilihan raya di negara kita berjalan dengan lancar. Para pelajar sekalian, fungsi kedua SPR adalah menguruskan pendaftaran pemilih. Seseorang pemilih mestilah wajib berdaftar dengan SPR sebelum dia dibolehkan mengundi dalam pilihan raya bagi Parlimen atau Dewan Undangan Negeri. Justeru, SPR berperanan untuk menyemak serta mendaftar pengundi yang berkelayakan. Secara ringkasnya, seseorang pengundi yang layak didaftarkan untuk mengundi mestilah warga negara Malaysia yang memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh SPR. Hal ini akan cikgu terangkan kepada para pelajar dengan lebih mendalam sebentar lagi. Selain itu, SPR perlu memastikan pengundi bagi kawasan Parlimen dan Dewan Undangan Negeri mestilah dalam daftar pemilih yang sama. Akhirnya, pengundi yang didaftarkan mestilah tinggal di kawasan pilihan raya berkenaan. Baiklah para pelajar yang dikasihi sekalian, fungsi ketiga SPR adalah menguruskan pilihan raya. Menguruskan pilihan raya bermaksud SPR akan memastikan pilihan raya diuruskan sejak dari awal pengosongan kerusi Parlimen atau Dewan Undangan Negeri sehinggalah kepada proses mewartakan keputusan pilihan raya.
Menguruskan pilihan raya juga bermaksud SPR akan memastikan calon-calon yang bertanding memenuhi kelayakan manakala pengundi yang sah sahaja yang layak membuang undi. Tahukah para pelajar sekalian bahawa individu-individu yang didapati tidak sempurna akal atau banduan penjara tidak layak untuk mengundi? Inilah antara tugas SPR untuk memastikan hanya pengundi yang berkelayakan sahaja yang boleh membuang undi pada hari pengundian. Selain itu, salah satu aspek dalam menguruskan pilihan raya ialah SPR akan menerima rayuan-rayuan tentang perjalanan sesuatu pilihan raya. Sekiranya ada pihak yang mendapati terdapat kesilapan atau kekurangan semasa proses pilihan raya dijalankan, maka mereka boleh memanjangkan aduan itu kepada SPR. Setelah pilihan raya selesai, SPR perlu memastikan calon menyerahkan akaun perbelanjaan kempennya dalam masa 30 hari selepas keputusan pilihan raya diumumkan. Hal ini bagi memastikan calon yang menang pilihan raya tidak melanggar peraturan-peraturan pilihan raya yang ditetapkan oleh SPR. Para pelajar sekalian, kita juga perlu mengetahui tentang elemen-elemen pilihan raya. Terdapat 4 elemen utama pilihan raya. Elemen-elemen tersebut ialah pertama, pemilih atau pengundi, kedua, calon, ketiga, bahagian pilihan raya dan keempat, proses pilihan raya. Elemen yang pertama dalam pilihan raya ialah pemilih atau pengundi. Menurut Perkara 119-1-A, Perlembagaan Persekutuan Pindaan 2019, had umur pemilih yang layak membuang undi di Malaysia ialah 18 tahun. Namun, sehingga Oktober 2020, pendaftaran pemilih bagi umur 18 tahun masih belum dilaksanakan. Selain itu, perkara-perkara lain yang melayakkan seseorang itu menjadi pemilih ialah beliau mestilah warga negara Malaysia dan mendaftarkan namanya dalam daftar pemilih. Pengundi tersebut juga perlulah bermastautin di bahagian pilihan raya yang ditetapkan oleh SPR. Namun begitu, seseorang pemilih tersebut boleh hilang kelayakan sebagai pengundi atas sebab-sebab yang tertentu. Antara punca seseorang itu hilang kelayakan sebagai seorang pemilih adalah apabila dia didapati atau disahkan tidak sempurna akal. Di samping itu, seseorang pemilih juga hilang kelayakan apabila memperoleh taraf warga negara asing. Manakala, pemilih yang sedang menjalani hukuman penjara serta pengundi yang dijatuhi hukuman mati oleh mahkamah turut tidak melayakkan seseorang itu untuk mengundi pada hari pilihan raya yang ditetapkan oleh SPR. Baiklah para pelajar semua, bagaimana sekiranya pada hari pengundian, pengundi tidak dapat mengundi? Sebenarnya, pihak SPR telah menetapkan kategori pemilih yang boleh mengundi melalui pos. Kategori pemilih ini lazimnya tidak dapat mengundi pada hari pilihan raya umum atas faktor-faktor tertentu seperti skop pekerjaan yang melibatkan sektor keselamatan serta keberadaan pengundi yang jauh dari Malaysia. Antara pemilih yang dibolehkan untuk mengundi melalui pos ialah anggota perkhidmatan awam yang bertugas di luar negara,
anggota tersebut bersama-sama isteri atau suami boleh mengundi melalui pos. Begitu juga dengan para pelajar yang belajar di luar negara. Mereka boleh mengundi melalui pos pada masa pilihan raya. Bagaimana pula dengan para pegawai SPR? Bukankah mereka perlu bertugas pada masa pilihan raya? Atas faktor tersebut, maka mereka juga dibenarkan mengundi melalui pos. Selain itu, anggota pasukan keselamatan seperti polis diraja Malaysia dan pegawai tentera yang sedang berkhidmat di dalam hutan turut dikategorikan sebagai pengundi pos. Untuk pengetahuan para pelajar juga, seseorang itu boleh memohon untuk mengundi melalui pos. Permohonan boleh dilakukan kepada SPR dengan mengisi borang yang telah disediakan. Permohonan lazimnya melibatkan pengundi yang telah berdaftar tetapi tidak dapat hadir pada hari pengundian atas sebab yang munasabah. Kita beralih pula kepada elemen kedua pilihan raya iaitu calon. Untuk bertanding dalam sesuatu pilihan raya, calon mestilah memenuhi beberapa syarat seperti berikut. Pertama, warga negara Malaysia. Kedua, berumur tidak kurang 18 tahun pada hari penamaan calon. Ketiga, tidak pernah didenda melebihi ringgit Malaysia 2000 ke atas. Keempat, tidak pernah dipenjarakan melebihi 1 tahun. Kelima, tidak muflis. Keenam, tidak memegang jawatan bergaji tetap. Sekiranya calon tidak menepati syarat-syarat tersebut, maka kelayakan sebagai calon pilihan raya akan hilang. Buat pengetahuan pelajar semua, seseorang calon boleh bertanding di satu kawasan parlimen dan satu kawasan Dewan Undangan Negeri. Hal ini bermaksud jika calon tersebut menang, beliau boleh menjadi ahli parlimen dan ahli Dewan Undangan Negeri dalam satu-satu masa. Calon yang ingin bertanding dalam pilihan raya juga tidak semestinya menganggotai mana-mana parti politik. Dia boleh bertanding sebagai calon bebas. Kita beralih pula kepada elemen ketiga iaitu bahagian pilihan raya. Seperti yang cikgu telah terangkan tadi, SPR bertanggungjawab menyempadan semula bahagian-bahagian pilihan raya, parlimen dan negeri dalam tempoh tidak kurang daripada 8 tahun selepas tarikh akhir penyempadanan dijalankan dan tidak boleh lebih daripada 10 tahun. Penentuan bahagian pilihan raya mestilah berpandukan undang-undang yang telah diwartakan. Perubahan sempadan pilihan raya adalah berkait rapat dengan perubahan jumlah penduduk dan keluasan sesuatu kawasan yang terlibat. Para pelajar, elemen terakhir dalam pilihan raya adalah proses pilihan raya. Pilihan raya umum melibatkan semua kawasan parlimen dan kawasan Dewan Undangan Negeri di seluruh negara apabila parlimen dibubarkan. Proses pilihan raya dimulakan dengan semakkan daftar pemilih sedia ada. Kemudian, SPR akan melaksanakan pendaftaran pemilih baru dan melakukan semakan semula daftar pemilih tersebut. Seterusnya, apabila parlimen dibubarkan, penetapan tarikh pilihan raya umum akan dilakukan mengikut tempoh yang telah ditetapkan iaitu dalam tempoh 60 hari setelah pembubaran parlimen. Setelah tarikh pilihan raya umum diketahui, maka bermulalah hari penamaan calon yang terdiri daripada wakil parti-parti politik dan calon bebas.
Sejurus selepas penamaan calon, maka kempen pilihan raya pun turut bermula. Proses seterusnya adalah hari pengundian, iaitu hari pilihan raya umum. Setelah selesai proses pengundian, proses pengiraan undi akan dilakukan bagi mencari calon yang memenangi pilihan raya. Setelah pengiraan undi selesai, maka SPR akan mengumumkan keputusan rasmi pilihan raya. Untuk pengetahuan pelajar, keputusan pilihan raya adalah muktamad. Namun, mana-mana pihak yang tidak berpuas hati dengan keputusan pilihan raya boleh mengemukakan perkara tersebut di Mahkamah Pilihan Raya melalui petisyen pilihan raya. Setelah mengetahui keputusan pengiraan undi, pihak yang menang dengan memperoleh majoriti akan membentuk kerajaan yang baru. Setelah kerajaan dibentuk, maka parlimen akan mula bersidang. Baiklah para pelajar, begitulah tadi perbincangan kita tentang amalan demokrasi serta sistem dan proses pilihan raya di Malaysia. Cikgu berharap agar para pelajar dapat mencatat nota-nota yang penting sebagai panduan untuk menduduki peperiksaan. Pelajar sekalian, pada hari ini cikgu akan membawakan beberapa contoh soalan latihan objektif dan struktur yang mungkin berguna untuk anda semua. Mari kita buat latihan ini bersama-sama. Cuba lihat soalan yang pertama. Soalan ini berbunyi, seseorang didapati tidak layak untuk menjadi calon pilihan raya sekiranya A. memegang jawatan bergaji tetap, B. warga negara Malaysia, C. pernah dipenjarakan kurang daripada 1 tahun, D. didenda kurang daripada ringgit Malaysia 2000. Manakah jawapan yang tepat pada pendapat para pelajar sekalian? Ya, jawapan yang tepat ialah A, iaitu memegang jawatan bergaji tetap. Soalan seterusnya, bersedia ya para pelajar sekalian? Yang manakah antara berikut merupakan fungsi Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia? 1. Menjalankan persempadanan semula kawasan pilihan raya. 2. Meluluskan persempadanan kawasan pilihan raya. 3. Mendaftarkan pengundi baru. 4. Membuat keputusan terhadap petisyen pilihan raya. A. 1 dan 2. B. 1 dan 3. C. 2 dan 4. D. 3 dan 4. Bagaimana para pelajar sekalian? Apakah jawapan yang tepat bagi soalan ini? Jawapannya ialah B, iaitu 1 dan 3. Tahniah cikgu ucapkan kepada para pelajar yang berjaya menjawab dengan tepat. Soalan berikutnya, antara berikut siapakah yang layak mengundi melalui POS? A. Seorang warga negara yang berniaga di Jepun. B. Seorang kakitangan awam bersama isterinya yang berkhidmat di Kedutaan Malaysia di United Kingdom. C. Seorang warga negara yang bekerja di pelantar minyak. D. Seorang mahasiswa yang sedang melanjutkan pengajian di universiti tempatan. Bagi soalan ini, jawapan yang tepat ialah B, iaitu seorang kakitangan awam bersama isterinya yang berkhidmat di Kedutaan Malaysia di United Kingdom. Kita beralih pula kepada soalan struktur. Bersedia ya para pelajar? Sebagai peringatan kepada para pelajar sekalian, penulisan jawapan bagi soalan struktur haruslah berpandukan kepada jumlah markah yang diperuntukkan.
Selain daripada itu, pelajar juga harus peka terhadap kata kunci yang diberikan dalam soalan. Antara kata kunci yang sering digunakan adalah seperti berikan, nyatakan dan huraikan. Kata kunci seperti ini akan mempengaruhi penulisan jawapan pelajar bagi soalan struktur. Soalan struktur yang pertama berbunyi, berikan 3 syarat bagi membolehkan seseorang itu mengundi pada hari pilihan raya. Sebanyak 3 markah diperuntukkan untuk soalan ini. Apakah jawapannya? Baiklah pelajar, inilah jawapannya. Pertama, sudah mendaftar dengan Suruhanjaya Pilihan Raya dalam daftar pemilih. Kedua, warga negara Malaysia. Ketiga, berusia 18 tahun ke atas. Jawapan lain yang boleh diterima ialah bermastautin di bahagian pilihan raya. Tahniah kepada pelajar yang menjawab dengan tepat. Soalan struktur kedua pula berbunyi, berikan 4 keadaan yang menyebabkan seseorang itu tidak layak menjadi calon untuk bertanding dalam pilihan raya. Soalan ini bernilai 4 markah. Berdasarkan penerangan cikgu pada awal rancangan tadi, cuba pelajar fikirkan jawapannya. Sudah dapat jawapannya? Mari kita semak. Jawapan yang pertama adalah bukan warga negara Malaysia. Kedua, tidak sempurna akal. Ketiga, muflis. Keempat, pernah didenda lebih daripada ringgit Malaysia 2000. Walau bagaimanapun, terdapat juga jawapan lain yang boleh para pelajar masukkan. Antara jawapan lain yang boleh dimasukkan adalah pertama, pernah dipenjara lebih daripada 12 bulan. Kedua, berumur kurang daripada 18 tahun. Ketiga, tidak bermastautin di Malaysia. Keempat, masih memegang jawatan dalam perkhidmatan awam. Baiklah para pelajar, kita teruskan dengan soalan struktur yang ketiga. Soalan yang ketiga berbunyi, huraikan 2 sebab mengapa Suruhanjaya Pilihan Raya dikatakan sebagai sebuah agensi yang bebas. Soalan ini bernilai 4 markah. Bagaimana para pelajar? Sudah dapat jawapannya? Jawapannya adalah seperti berikut. Suruhanjaya dikatakan sebagai sebuah agensi bebas kerana pertama, tidak dipengaruhi oleh parti politik. SPR juga tidak dipengaruhi oleh pemerintah dan kehakiman. Kedua, anggota-anggota SPR dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong atas nasihat Perdana Menteri setelah berunding dengan Majlis Raja-Raja. Baiklah para pelajar sekalian, kita sudah hampir ke penghujung rancangan. Sebagai kesimpulannya, pilihan raya bukan sahaja penting dari segi praktis demokrasi tetapi penglibatan rakyat sebagai pengundi amatlah penting dalam menentukan kerajaan yang memerintah. Demokrasi juga memberi peluang kepada rakyat untuk menyuarakan kehendak mereka melalui wakil yang mereka pilih melalui pilihan raya. Dengan adanya pilihan raya, sama ada pilihan raya umum atau pilihan raya kecil, rakyat akan terlibat dan turut serta dalam proses demokrasi negara kita.
Akhirnya, kita sebagai rakyat Malaysia haruslah mewujudkan suasana politik yang stabil, aman dan makmur bagi menjamin kesejahteraan rakyat dan negara. Baiklah, sehingga kita bertemu lagi di lain masa. Selamat maju jaya para pelajar sekalian. Terima kasih dan Assalamualaikum.